Terus aku masukin kaldu bubur secukupnya. Wah, mantap banget. Mau masak daun pisang. Halo, assalamualaikum ya teman-teman. Kembali lagi di channel aku, Chang Yajun. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya ya teman-teman. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini aku mau masak sayur ini teman-teman. Ini sayur kenacai. Ini 2 bungkus 2 ikat ini 70 NT teman-teman. Nanti akan aku oseng sama daging sapi. Ikutin cara pemetikannya sayur ini ya teman-teman. Jangan lupa ditonton sampai selesai dan jangan di skip ya teman-teman. Terima kasih banyak. Ayo ikutin aku. Let's go. Lihat ya teman-teman cara memetiknya sayur ini. 2 ikat kebanyakan apa enggak? Aku ya kurang tahu ya teman-teman. Ke caranya begini teman, ini dikupas kayak gini. Kayak gini teman, dikupas. Pakai pisau ya teman-teman. Aku ngambil pisau dulu. Nah, atau ininya dulu ya teman-teman, seperti ini. Kayak gini ini apanya? Daunnya seperti dulu, terus ini gagangnya dikupasin kayak gini teman, sampai selesai ya teman-teman. Daunnya sama gagangnya aku akan pisahkan teman-teman. Soalnya nanti gagangnya ditumis duluan biar cepet. Ya kan pakai siap, ini paling jadi kupasin ini. Nah, ini. Kalau bisa pakai itu kan buat kupas. Naik dong. Nah, ini. Pokoknya kupas sampai selesai. Biar orang alat kan. Jadi ini kalau udah sampai enggak sama udah itu kan harus. Kalau mau bisa pakai gini aja. Nah, ini bisa. Nah, ini. Nah, ini. Biar bisa sampai selesai. Nah, ini udah selesai terus kamu saja. Ini aja. Nah, tuh nanti akan aku cuci. Ya, gini ya teman-teman sama ini. Sayurnya kita cuci sayurnya sampai bersih. Maaf ya teman-teman kalau ada suara berisik karena di belakang rumah lagi ada pembangunan rumah, jadi suaranya agak berisik teman-teman. Ini sudah aku cuci bersih ya teman-teman. Terus aku masukkan sini, nanti akan aku rebus. Terus kita nyuci daunnya, kita cuci. Banyak ya teman-teman. Kayak gini kalau mau lebaran sih nanti mahal, semuanya sudah mahal. Aku cuci sampai bersih.
dicuci sampai bersih. Nanti teman-teman udah dicuci beberapa kali ya teman-teman, udah bersih kan, biar warnanya agak cantik. Nanti akan aku rebus sebentar. Terus aku ngupas sedikit udang teman-teman buat campuran ontong atau jantung pisang ya teman-teman. Cuma sedikit yang kotak aja. Coba rasanya kayak apa kalau kentang pisang dicampurin udang ya teman-teman. Kali ini aku mau masak gitu. Kentang pisang atau jantung pisang. Jantung pisangnya gak banyak, masih satu kecil. Kalau di panah itu jantung pisang aja mahalnya. Gak karuan karuan. Nanti dibersihin. Cuci lagi ya teman-teman. Begini. Terus ini kerja harus dibersihin. Ini tengahnya agak gini, terus nanti cuci satu persatu. Si Neneng udah pulang, jadi dia ada suara ini. Ini teman-teman aku mau masak daging sapi sama sayur tadi ya teman-teman. Sini apa udah aku kasih kecap sama ontong atau daun pisang. Terus bumbunya ini teman-teman ada bawang putih yang udah diiris, bawang merah dan cabai. Mari kita masak teman-teman. Nah, minyaknya sudah panas, aku masakkan bawang putih teman-teman. Bumbunya cuma bawang putih, nanti ditambahin kaldu bubuk sama apa ya, sama merica teman-teman. Nah sudah agak harum ya, aku masukkan daging sapinya teman-teman. Ada airnya karena dari kulkas itu. Aku tambahin apa? Merica bubuk. Nah, secukupnya aja teman-teman. Terus aku tambahin kecap asin ya teman-teman. Kecap asin secukupnya. Terus masukkan sayur yang udah direbus tadi. Diaduk-aduk sampai rata. Terus aku masukin kaldu bubuk secukupnya. Aku tambah garam sedikit teman-teman. Nah sudah matang teman-teman. Nah
udah mateng kan teman, satu wajan. Oh, sudah mateng ya teman-teman, kemur bun. Wah, mantap ya. Mau masak daun pisang. Ontong ya teman-teman. Atau apa? Jantung pisang. Bumbunya bawang putih. Kita tumis dulu. Sama bawang merah. Ini bawang merah ini. Kemarin cabenya aku pakai cabe besar teman. Terus aku masukin udangnya teman. Udang yang udah dikasih kecap tadi. Harum deh. Jantungnya aku masukin daun pisangnya, kita aduk-aduk ya teman sampai rata. Terus aku akan tambahin kaldu bubuk jamur secukupnya, karena tadi udah dikasih kecap asin ya teman-teman. Kita dicek rasa nanti. Aku tambahin sedikit gula pasir. Terus aku masukin, tambahin kecap asin sedikit ya teman-teman. Secukupnya. Biar lebih enak. Kurang asin sedikit. Tunggu sampai matang, terus akan aku cek rasa teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Enak teman-teman. Gak matang, dan matikan kompor. Nah teman-teman, sayur jantungnya, tumis sayur jantung udah matang ya teman-teman. Ini sayur jantungnya ya teman-teman. Udah lama nggak makan sayur jantung, coba rasanya nanti pasti ngantul. Terus ini sayur yang tadi sama daging sapi ya teman-teman. Dua menu sederhana, mantap. Langsung ngambil nasi aku teman-teman. Aku mau pakai sayur ontong. Ya cukupnya. Sama udangnya satu. Terus pakai sama tambah sayur itu ya teman-teman, daging sapi. Wah mantap, secukupnya ya teman-teman, satu piring penuh jadinya. Ayo teman-teman, mari makan. Teman-teman, sebelum makan kita berdoa dulu ya teman-teman, karena si Mimi sama papanya sudah makan duluan. Jadi aku makan sendiri. Sebelum makan kita berdoa. Allahumma barik lana fima rizqana. Amin. Mari makan teman-teman. Ayo ini. Wah, mantap. Masih kemebul teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain daun pisang. Ontongnya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas, kemebul. Panas semua. Bismillah. Ayo makan teman-teman bersama aku, Cang Yacun atau Mama Jun ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Enak teman-teman. Rasanya mau disantenin teman-teman, karena nggak punya apa santan jadinya
ditumis saja di tongseng. Begini aja enak. Mantap. Ayo teman-teman, siapa yang belum makan, makan ya. Dan jaga kesehatan ya teman-teman. Ini udangnya. Enak teman-teman. Mantap. Pasti teman-teman lagi mau lebaran Imlek ini pasti bersih-bersih ya teman-teman. Semoga teman-teman dapat hongpo banyak ya teman-teman. Majikannya benar. Teman-teman yang ada di Taiwan mudah-mudahan dapat hongpo di Hong Kong. Juga dapat hongpo banyak ya teman-teman. Amin. Masak-masak durasinya kepanjangan ntar nih. Enak teman-teman. Tinggal sedikit. Makanya aku pelan-pelan ya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan yang sudah subscribe, aku doakan ya teman-teman. Semoga rezekinya lancar, melimpah. Dan mudah-mudahan tiada halangan apapun. Apa yang teman-teman inginkan. Dan mudah-mudahan yang lagi bikin rumah juga cepat jadi rumahnya ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah nonton video aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih ya teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum.